sih? Kelarin aja dulu nih Mas. Tapi gimana? Tapi pasangan sudah ada atau masih jomblo? Bagaimana? Aku udah buka kemarin. Papa udah ngomong. Apa bisa jadi agak-agak? Rencana nikah jadi tertunda atau seperti apa mungkin? Saya belum mikir ke sana ya, karena memang ya harus saya hadapi dulu yang sekarang gitu kan. Saya harus selesaikan dulu yang sekarang, apa yang saya hadapi sekarang. Nanti itu saya baru kali step by step. Apa jangan jadi tertunda? Pertanyaan lain aja gak ada. Karir gitu yang bagus-bagus gitu, prestasi gitu. Itu udah bagus itu, Dok. Bagus prestasi kan. Jodoh juga itu. Oke, masalah urusan jodoh itu personal lah. Enggak usah dibahas merek aja. Untuk kerabatan kali ini saya lagi fokus di studio. Kemarin sempat untuk produk boleh ya, sempat ngeluarin produk radio juga. Kayak gitu ya. Untuk step kedepannya masih persiapan untuk single dan kebersamaan keluarga, karena biasanya kalau lagi Ramadan saya tuh kumpul bareng keluarga gitu kan. Cuman karena sekarang ada yang udah mencar kemana-mana, ada yang udah meninggal gitu, udah gak ada, jadi agak lebih sepi. Jadi ya itu sih paling yang terbesarkan. Saya menghadapi Ramadan kali ini lebih dewasa ya, karena tadi banyak pelajaran, terus ada sentilan lagi nih dari Tuhan nih kan. Tiba-tiba ada Mahkamah Agung, gitu kan. Jadi ya makin dewasa ya. Lebih belajar lagi sih. Lebih sabar, jadi lebih sabar. Makin lebih sabar. Tapi jangan lebih lebar gitu. Yang berbeda di rumah nggak ada nenek saya, baru meninggal. Jadi agak sepi aja gitu. Sisanya alhamdulillah semuanya sama-sama aja. Biasanya apa kalau misalnya masih ada nenek? Kalau di Ramadan apa? Kalau nenek pasti semua disiapin di meja gitu kan. Udah kayak ada acara apaan gitu di rumah, buka puasa doang gitu, suka heboh gitu kalau sama jeda gitu. Ya tapi ya udah sekarang waktu terakhir tuh tahun lalu kita karena memang secara sehari-hari ya makanannya seperti itu, mama juga yang mama masak di rumah sama yang nenek masak juga sama, karena mama juga banyak masaknya dari nenek kan, jadi ya menunya sama sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.